motor. Apa hak gue? Mau apa yang mau bilang motor? Hak lu apaan? Ya hak lu apa? Bisa dibilang gue? Lu... Viral, pria ngaku debt collector stop pengendara motor di tengah jalan. Dilawan malah ancam dibunuh. Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan komplotan pria berhentikan paksa pengendara motor. Komplotan pria itu mengaku sebagai debt collector dan mengatasnamakan leasing untuk menarik motor pengendara tersebut. Namun saat itu pengendara motor tersebut mencoba melawan komplotan pria yang mengaku debt collector itu. Momen komplotan pria stop paksa pengendara motor itu direkam oleh korban dan kini rekaman itu beredar luas di media sosial, salah satunya Instagram @kabarnegeri. Terjadi lagi bentuk premanisme debt collector yang mengatasnamakan leasing ingin melakukan penarikan kendaraan motor di pinggir jalan dan secara semena-mena memberhentikan motor, isi narasi dalam keterangan unggahan itu. Dalam video tersebut terlihat sekelompok pria tiba-tiba menghentikan pengendara motor secara paksa, mengklaim bahwa kedua pengendara motor yang berboncengan tersebut belum membayar ciciran. Salah seorang dari pria itu yang mengaku sebagai debt collector bertanya tentang kepemilikan motor. "Ini motor siapa?" tanya salah satu pria yang mengaku sebagai debt collector. Namun penumpang di motor merasa ada keanehan lalu merekam kejadian tersebut dengan ponsel. Mereka bahkan menantang para pria tersebut untuk pergi bersama ke kantor polisi. Saat diminta menjelaskan, pengendara motor dengan tegas mengklaim bahwa motor tersebut bukan milik mereka dan memiliki semua dokumen legalitas seperti BPKB. Melihat respon pengendara motor itu, salah satu pria yang ngaku sebagai debt collector itu kemudian mengancam akan membunuh korban. "Saya matiin kamu ya," ucap pria itu. Ketika pengendara motor tetap bersikeras untuk menyelesaikan situasi di kantor polisi, sekelompok pria tiba-tiba melarikan diri menghindari penyelesaian masalah yang diusulkan. Cekcok antara pengendara motor dan komplotan pria yang ngaku debt collector itu pun viral di media sosial. Tak sedikit warganet yang menyayangkan aksi semena-mena komplotan pria itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.